Ini amandelnya udah diambil dan apa? Happy. Ini Jimo. Tante Onen, Mas Galang makan es krim. Daripada disuruh obat mau kabur aja aku. Lebih mulu pas mulu. Iya, iya. Ya, kalau Cici yang sakit, ya sakit. Namanya aja, Dio. Itu bisa ditungguin nggak? Apa? Ditungguin nggak, Dio? Ya, nggak boleh. Nggak bisa, ditungguin. Ada, San. Cari nanya di sini. Ya, Allah. Cici yang lain keluar. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku, Tina SL. Selamat pagi semua. Sekarang ini saya dan Mas Manggala lagi nungguin Mas Galang di ruang operasi. Kita nungguin di depan, gak boleh ada salah satu yang mendampingi. Kalau dulu aku pernah operasi tuh boleh didampingi suami, tapi ini Mas Galang gak boleh. Jadi kita nungguin di luar, doanya ya, semoga operasinya berjalan lancar. Sudah diambil paha mandelnya. Ini amandelnya udah diambil dan amandelnya juga dikasih ke Mas Manggala. Besar banget kak seten ya. Besar kayak seten. Iya besar. Keras itu. Iya, ini yang bikin apa ini batu-batu. Yang bikin batu-batu sesak nafas. Mas Galang kalau ambekan kan lewat mulut ya. Iya. Nah teman-teman, tadi Mas Galangnya udah selesai dioperasi tapi belum sadar, dan kita nungguin udah hampir 2 jam lebih dari tadi belum sarapan. Terus sekarang saya beli sarapan, lapar banget teman-teman. Ini saya pesen nasi pecel. Satu kan sama hitam ya, kan ini terus gantung. Ini saluran masih saluran. Alhamdulillah teman-teman, ini Mas Galangnya udah selesai operasi. Yeah. Nih ada Mbak Ani, Mbak Manda, ada Mas Fasi. Assalamualaikum. Tadi dibawain bakso ini sama Mbak Ani. Ya. Mas Wasit dibelikan bakso. Beli banyak, Mbak? Beli 3. Enggak. Sudah makan belum? Sudah saya. Terus apa kabar ini? Ya, iki. Mas Wasit belum makan. Oh, ya, sudah. Tiga, Mbak Manda berarti. Mbak Manda. Oh, jenenge orang bungkus kok ya. Sidik apa pun harus. Mas Galangnya tidur. Makan. Sok Mas Manggala. Sok ya, sok kabeh. Sok kabeh. Dibuka. Sambilnya mangkep ketore sambil setan. Sambil setan ini, lomboke. Ma SL tadi baru pulang, gantian yang di sini. Karena mak kudu istirahat juga. Mak juga mau istirahat. Orang itu loh, mantu. Mau ngetrigai. Jadi kejiwe lah. Pelan-pelan, Pak. Ngesok gak pah lali caranya ngesok bakso. Iya. Aku ya lali pikirannya gak video lali caranya ngesok bakso. Nah, ini. Nah, ini dikasih saus. Kasih saus. Ini satu, Mbak Ani. Iya, saya satu. Nih, Mama. Iya. Tambahkan semua ini. Semua. Nah. Ini sambil saya tanya, Pak. Aku apa ya? Semua. Jauh pedes iki koyoke. Iya, mantep. Mantep. Awas. Papa sambel ora? Iya. Manggala. Diudek-udek. Ini mie-nya pakai mie putih. Enggak ada mie kuning. Baksonya gak ini bakso gede berarti ya? Enggak ada, bakso kecil. Bakso kecil. Baksonya kecil semua. Bakso apa jenenge iki? Bakso kerikil. Bakso kerikil. Enggak, Rey, bakso tenaran, Rey. Sendoknya cuma satu, makannya gantian. Iya, makannya gantian. Mak, kok enggak sendok loro padahal ya? Cobain dulu, teman. Mbak, tolong, Mbak.
Mantep. Seger, Mak. Seger, Mak. Aku gak buka, yuk gak ngerti seger orang ini. Orang aku kurung bismillah, Mak. Kurung bismillah. Kembali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Masa apa seger banget? Iya. Yeah. Ya udah ya, kita mau makan dulu. Mm-hmm. Mbak Manda juga ini beli donat. Donat. Enak banget ya, Mbak. Rasa apa, Mbak? Rasa bayar. Rasa bayar gratisan kita mau. Yeah. Rasa coklat, vanila, sama rasa stroberi. Stroberi. Mari makan. Mari makan. Yang namanya Mbak Manda siapa? Mbak Manda anaknya Mbak Ani SL. Roti pisang. Roti pisang. Buran makan dulu. Buran ya, dimakan, mau buru-buru makan takut Mas Garu bangun. Iya, iya. Soalnya belum boleh makan kayak gini dulu. Takutnya mau dia. Takutnya mau nanti malah nangis. Gese-gese ya. Oh, no, kursi ya, benar kursi ya. Om tante online, Dik Galang udah selesai operasi, udah sembuh ya. Nyawa berapa, Dik? Itu bisa mau di enmek ya. Alhamdulillah Om Tante online, Dik Galang udah siuman. Dik Galang pinter, gak sakit ya, Dik ya? Sakit gak? Enggak. Dik Galang tadi bangun-bangun tanya udah operasi belum gitu, gak kerasa ya, Dik ya? Gak kerasa. Anak pinter. Nih ada suaminya Mbak Ani. Di pipinya Mbak. Om tante online ini obat dulu. Sat masih. Info masih. Itu loh, mana erong? Taruh basah. Udah gaduh sama Om Tante Online. Terima kasih doanya Om Tante Online. Dik Galang sudah sembuh. Makasih. Sekarang mau minum obat. Dik Galang mau minum obat. Wah, Masya Allah, anak pinter. Wah. Udah minum obat. Iya, besok udah boleh pulang. Empis. Bolehnya yang vanila, Mbak Manda. Warnanya yang vanila es krimnya. Putih sing ngoleh. Vanila. Pak, umbele warnane, Pak. Mak yang umbele ya. Halo, Pak. Gini, tong iki. Gak apa-apa, dilapih di sana ya. Ya, gue telepon baik kok, Om. Telepon karo Mbak. Iya, nanti. Oh iya, Pak. Se. Jalan kok ngano? Suruh. Ya. Berdiri masih. Ya dulu apa tidur langsung? HP. Ini dirimu. Pakai tamu iso, Mas. Sik, dulu. Apa dulu? Sikil angkat. Mas. Yes. Kemulan. Ya, Pak. Kok kamu tembus bocok? Di kembali. Niki dah ongkos. Kembali, Pak. Asih ditutup dulu gadem. Wes wong ademe gak kuat lah. Ibu ulun ngajakan ngono. Subuh. Kemulan wis kembali. Kembulan, Pak. Iki 1 cc ring. Wes dipolno kok nang. Kodine apa to ayah tak roh aja. Sandine aja lah ya tak raja tak impeke. Sudah lah. Sudah dalang lho, Pak. Wis sandine mundi mu. Om Tante Online, Mas Galang makan es krim.
Nah, petiku. Nah, teman-teman sekarang kita mau makan. Alhamdulillah Mas Galangnya udah tiduran. Iya, udah tiduran, udah mendingan teman-teman. Tapi nggak mau minum. Nggak mau makan. Dan minum soalnya lagi sakit-sakitnya ini. Ini udah merasakan sakit Mas Galang. Iya. Tadinya kan nggak merasakan sakit ya. Waktu sore hari ya. Iya. Tuh minta makan nasi goreng, nasi rames. Dia lupa kalau udah dioperasi, nanya udah dioperasi belum saya, katanya gitu. Terus kita bilang udah. Dan ini malam-malam kesakitan, tapi nggak nangis, cuman dari tadi itu minta dipijitin terus gitu. Terus alhamdulillah sekarang tidur kita bisa makan. Ini tadi beli nasi tahu tempe. Ya. Sama. Dibelikan siapa tadi ini? Dibelikan Mamut SL. Iya. Tapi yang beli mak ya, kamu yang ngirim ya? Yang ngirim dikirim, takut kelaparan. Makan berdua toh, kamu nggak beli nasi? Ya makan. Tadinya kan takut Mas Galang pengen ya, mau dibelikan bebek, tapi aku bilang lauk tahu tempe aja, biar Mas Galangnya nggak pengen gitu. Ini nasi doang toh? Iya nasi doang. Ini aku ada apa? Rames. Ya rames mau dikasih apa, sambal kacang, ada sambal kacangnya sama SM. Sambal itu toh, sambal apa? Ini? Iya. Sambal lamongan. Nah, tadi ini saya beli, apa? Masih rames. Nasi sama mie. Ya, mie sama tempe goreng ini, orek. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah cuci tangan teman-teman. Teman. Makan-makan, udah pada makan belum? Makan seadanya ya. Insya Allah besok Mas Galang itu pulang. Udah boleh pulang. Jadi cuman di sini satu malam ya, sehabis operasi. Iya, dua malam loh. Kan Jumat jam 3 kita kesini, terus insya Allah minggunya kan pulang, berarti 2 malam. Minta sambelnya? Iya boleh, sambelnya banyak. Ya mari makan teman-teman, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu, berdoa dulu mulai. Amin. Amin. Ih nasinya lemes, enak banget nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nyambel sendiri ya? Makan apa aja kalau pas lapar, tapi ya rasanya enak. Iya enak. Tapi enak ya masakan sendiri teman-teman. Namanya beli itu ya gimana ya? Mantepnya, sedepnya kurang. Iya. Habis operasi kan katanya bagus makan es krim ya? Iya, sambelnya manis lah ya. Lebih ke manis bukan ke pedes gitu. Kapan-kapan kalau pulang bikin pedes yang ngampleng patak, Pak? Iya. Sebelumnya minta maaf ya teman-teman, makanya pedangan ini agak tidak sopan ya. Nunggu. Kemanisan sambelnya. Kamu makan sambelnya sambil liatin tante-tante online, jadi manis.
Coba kamu lihatnya itu. Om Mahmud SN. Pahit. Di samping saya ada Mahmud SN adik saya. Tapi enggak mau makan. Karena udah makan duluan. Iya, tadi. Jangan lebih lucu lagi kasih sama. Hah? Apa? Pas Galang mau diminumin obat. Pokoknya gak rogus. Kan mau diminumin obat yang kayak seperti itu loh. Nah, itu mungkin di tenggorokan kan gak nyaman gitu. Daripada disuruh obat mau kabur aja aku. Lebih mulu pas menurut aku. Iya. Kabur baik aku lah, kabur baik. Ya, mau kabur ya pokoknya. Disuruh minum obat itu enggak pahit, kayak seprit gitu loh. Ketakutan anaknya. Antara pengen ketawa sama sedih sama kasihan. Saya sana sampai kabur. Enggak. Enggak, kasih ngomong-ngomong terus. Iya, sampai kabur. Ada. Ya udah teman-teman, ini aku mau ngabisin makan. Setelah selesai makan mau istirahat, mau mandi dulu ding, baru istirahat. Iya. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Doakan semoga Mas Galang cepat sembuh ya. Iya, bye bye, terima kasih.